Baik pemirsa, kabar Kuningan Jabar hari ini saya melaporkan langsung dari Taman Kota Kabupaten Kuningan. Tepatnya saya berada di halaman Masjid Syiarul Islam Kuningan. Dan tepat di belakang saya atau di depan saya ada jembatan yang cukup fenomenal di Kabupaten Kuningan. Jembatan Merah ya. Dan berita kali ini saya melaporkan bahwa di seberang sana ini adalah salah satu pos polisi Taman Kota Kuningan yang ramai ya biasanya. Jadi diharapkan kepada warga yang melintasi Tamkot untuk selalu melengkapi semua surat-surat kendaraan serta melengkapi kewajiban bermotor seperti helm, jaket, kemudian kelengkapan bermotor dan surat-surat yang lainnya, karena biasanya di pos polisi Taman Kota Kuningan ini selalu ada pemeriksaan, terutama bagi mereka yang berjalan atau bermotor dari arah timur ya. Jadi ada pertigaan yang sering diterobos dari arah Pasapen, itu tidak boleh karena itu arahnya berbeda dan biasanya dicek di sini nih. Nah, baiklah pemirsa, jadi itulah untuk berita kali ini. Saya melaporkan untuk warga Kabupaten Kuningan untuk selalu melengkapi semua kendaraan bermotornya dengan surat-surat dan kelengkapan lainnya, sehingga dalam pemeriksaan di pos polisi ini kita bisa lancar, tidak ada penilangan. Demikian saya melaporkan dari Kabar Kuningan Jabar.